Halo, kembali lagi di channel Sebas Garden. Nah, kali ini kita akan berbagi mengenai tips ketika harga cabai naik atau lagi langka di pasaran. Nah, sebenarnya satu-satunya solusinya adalah dengan menanam cabai. Nah, yang kita lakukan di Sebas Garden adalah menanam cabai di pekarangan, langsung menanam di tanah ataupun menanam di pot atau di polybag. Nah, bagi teman-teman yang tidak mempunyai lahan atau pekarangan, bisa menanam di pot atau polybag, meletakkan di depan rumah atau di belakang rumah. Nah, cara ini paling ampuh untuk mengurangi pengeluaran, terutama untuk tanaman yang satu ini. Nah, khususnya bagi teman-teman yang suka dengan pedas, nah, ini merupakan satu-satunya cara agar teman-teman dapat senantiasa merasakan nikmatnya sambal pedas di rumah. Seperti yang kami lakukan di Sebas Garden, selama ini kita hampir tidak pernah membeli cabai rawit ataupun cabai merah karena memang terpenuhi, bahkan lebih ya, untuk penggunaan keluarga kita. Caranya ya seperti ini, kita tanam saja dia di polybag dan tidak terlalu susah perawatannya. Ini cabai merah juga udah berbuah, cabai rawit juga, dan sangat banyak buahnya. Nah, ini adalah contoh cabai rawit yang tumbuh di tanah langsung ya. Nah, ini tanpa kita rawat, tanpa kita buat bedengan, ini ditanam di tanah saja. Nah, kemudian ini juga langsung kita tanam di tanah, ada cabai merah dan cabai rawit, dan ternyata berbuah lebat. Jadi tidak masalah dia di tanah maupun di dalam pot. Nah, untuk jumlah pokok cabai yang segini ya, untuk keluarga kecil kami sih sudah cukup ya. Nah, ini yang di pot. Medianya juga sangat gampang sekali. Hanya tanah dicampur dengan kompos yang sudah masak, itu saja, dan simple sebenarnya. Nah, kalau teman-teman mau memupuk juga boleh. Nah, ini dia yang di tanah juga tumbuh subur. Pupuknya hanya pupuk MPK dan sangat banyak sekali buahnya. Nah, ini dia merah-merah sekali semua. Sebenarnya simple, asal kita mau mencoba dan melakukannya. Nah, ini dia hasilnya. Ini juga hampir 2 kilo ya sekali panen. Ya, seperti itulah teman-teman, kita panen sekali, hampir sekali seminggu ya. Dan pasti stok banyak dan tidak pernah kekurangan pastinya. Jadi walaupun harga cabai naik atau sedang langka di pasaran, kita tidak pernah mengurangi penggunaan cabai ya untuk konsumsi di rumah. Alternatif bagi teman-teman yang sudah berkeluarga ataupun yang masih
bekerja ya di kos-kosan juga bisa ini ditanam di dalam pot. Dan sebenarnya simpel sekali untuk tanaman yang satu ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga menginspirasi. Silahkan menanam. Nah, kebetulan karena saya alumni pertanian, ya malu juga ya kalau tidak tahu menanam tanaman yang satu ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. God bless you.